Salah satu kenikmatan beribadah haji dan umrah adalah bisa meminum air zam-zam secara cuma-cuma setiap saat. Kerajaan Arab Saudi menjamu para tamu Allah di Tanah Suci dengan air zam-zam yang melimpah. Air zam-zam selalu tersedia di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk semakin memudahkan jemaah menikmati air zam-zam, Kerajaan Arab Saudi juga menyediakan air zam-zam dalam kemasan botol. Untuk itulah, bangun pabrik pengemasan air zam-zam dalam botol. Pabrik ini berada di kota Mekah tak jauh dari Masjidil Haram yang merupakan sumber mata air zam-zam dan merupakan satu-satunya pabrik pengemasan air zam-zam. Saat kita masuk ke pabrik pengemasan air zam-zam, kita langsung disuguhi segelas air zam-zam yang rasanya sangat menyegarkan. Nah, pemirsa, di bawah ini adalah proses penyulingan air zam-zam yang kemudian disterilkan, dimasukkan ke dalam botol. Air zam-zam ini asli dari Masjidil Haram, yang dari sumurnya dibuat pipa sepanjang 3 km dan lalu dimasukkan ke sini. Nah, setelah jadi, setelah sudah diproses, air zam-zam ini pun disalurkan ke Madinah dan ke Masjidil Haram. Saat berada di dalam pabrik, kita akan diperlihatkan bagaimana proses dan hasil akhir dari pengemasan air zam-zam ke dalam botol. Pabrik pengemasan ini bertujuan agar jemaah dapat mengkonsumsi air zam-zam yang murni dan tetap berkualitas, serta mencegah pemalsuan air zam-zam. Dalam satu jam, pabrik ini mampu menghasilkan lebih dari 260.000 botol zam-zam. Proses pengemasan air zam-zam ke botol juga menggunakan mesin. Nah, pemirsa, seperti ini untuk zam-zam yang sudah dikemas berisi 320 ml. Ini murni zam-zam dan nanti akan dibagikan pada jamaah yang berada di Arafah. Kita coba minum kali ya. Alhamdulillah, rasanya tetap segar walaupun dalam kemasan dan hangat. Untuk memastikan aspek kebersihan dan kesehatan, terdapat 3 kali pengecekan sampel air, yaitu ketika air dimasukkan ke dalam tangki. Lalu saat pengemasan dan terakhir kontrol kualitas dilakukan sebelum didistribusikan kepada jemaah. Air zam-zam kemasan dari pabrik ini merupakan pelayanan untuk jemaah alias gratis diberikan kepada jemaah. Diperkirakan setiap harinya jemaah mengkonsumsi 1 liter air zam-zam. After we complete our production shift, we have to make sure that we hand over hand by hand to each ad. Each ad have to receive 1 bottle at his home during Hajj season. This is our target, and this for free. We are not working under Hajj ministry. Air zam-zam merupakan mukjizat bagi umat muslim karena sejak ribuan tahun lalu, air zam-zam selalu tersedia dan tak pernah putus. Selain pabrik pengemasan air zam-zam, Mekah juga memiliki tempat istimewa yang menarik untuk dikunjungi, yaitu pabrik pembuatan kain kiswah atau kain penutup Ka'bah. Kain kiswah atau kain penutup Ka'bah berwarna hitam ini terlihat cantik dengan sulaman kaligrafi Al-Quran. Dan ternyata penyulaman kaligrafi dibuat secara manual. Saat berkunjung ke pabrik ini, jangan Anda bayangkan suara bisingnya mesin pabrik. Di pabrik kiswah ini justru sangat sunyi. Ketika kita masuk ke ruang produksi, kita akan melihat setidaknya ada 3 aktivitas, yakni menggulung benang emas, memindahkan benang ke tongkat kayu kecil, dan menyulam benang emas untuk menjadi ayat Al-Quran. Penyulaman benang emas merupakan pekerjaan paling rumit dan dilakukan secara manual oleh pekerja terampil pilihan serta bersertifikat.
dan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mengerjakan 1 lembar kain bersulam kaligrafi Al-Quran. Pengerjaan penyulaman benang emas ini pun sangat menarik untuk dilihat. Benang emas ini sudah diolah agar tahan lama. Lebih dari 100 kg benang emas disulamkan pada kain kiswah hitam yang terbuat dari sutra pilihan yang kuat. Kain kiswah memang harus kuat karena dipasang di Ka'bah selama 1 tahun dan terpapar cuaca panas ekstrim Arab Saudi. Silk comes printed already with the letters. Okay. After that, they put some cotton to raise the letters and to raise it before putting the gold. No, before putting the gold and the silver. These lines are made of gold and silver. Pembuatan kiswah ini membutuhkan dana sekitar 100 miliar rupiah karena menggunakan bahan terbaik seperti sutra, emas, dan perak yang diimpor dari Eropa. Ada sekitar 220 teknisi hingga seniman yang bekerja dalam pabrik kiswah ini. Proses pengerjaan kain kiswah ini pun memerlukan waktu hingga 10 bulan. Penggantian kiswah Ka'bah biasanya dilakukan pada 9 Zulhijjah pada saat jemaah haji berada di Arafah sehingga Masjidil Haram dalam kondisi sepi. Namun beberapa tahun belakangan, penggantian kiswah dilakukan bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1 Muharram. Untuk tahun ini, Kerajaan Arab Saudi untuk pertama kalinya mengizinkan perempuan ikut tradisi mengganti kiswah di Masjidil Haram. Setelah diganti yang baru, kiswah yang lama akan dipotong-potong dan digunakan sebagai cenderamata. Melihat Ka'bah dari ketinggian merupakan impian semua umat muslim. Ka'bah bisa dilihat dari ketinggian melalui clock tower. Tak jauh dari Ka'bah terlihat bangunan yang menjulang indah setinggi 607 meter dan itulah Royal Clock Tower, Big Ben-nya jantung kota Mekah. Royal Clock Tower menjadi bangunan dengan arsitektur yang menawan setelah Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah. Saat memasuki Clock Tower, pengunjung terlebih dahulu melalui Museum Clock Tower. Museum ini memiliki 4 lantai yang setiap lantainya mewakili tema yang unik. Lantai pertama mendokumentasikan menara Mekah, desain arsitektur, dan fondasi serta kemajuannya. Lalu lantai kedua memamerkan pengukuran waktu yang digunakan dari zaman dahulu. Lantai ketiga menjelaskan bagaimana matahari, bulan, dan bumi di masa lalu digunakan untuk mengatur kehidupan dan aktivitas. Lantai empat menggambarkan detail ruang dan planet. Dan di lantai ini, pengunjung dapat melihat Masjidil Haram dan Ka'bah dari ketinggian. Masya Allah, sangat indah sekali. Kali bangunan ini nampak megah gitu. Besar. Jadi daripada sini kita boleh tengok terus ke Ka'bah di bawah. Ini merupakan satu pengalaman yang sangat menakjubkan dan saya cukup gembira. Amazing experience, the first time in my life I'm here and praying for my whole family, for my country, for Muslim Ummah. It is a one-time experience. My feelings are very different from the way we from my day to day. Clock Tower ini memiliki fitur yang sama dengan Big Ben di London. Royal Clock Tower pun menjadi salah satu gedung tertinggi di dunia. Menara juga dihiasi dengan mosaik emas, sebuah bulan sabit besar dengan berat 107 ton di puncak menara. Fungsi utama Royal Clock Tower ialah memberikan informasi waktu sebaik-baiknya kepada seluruh penghuni kota Mekah.
Sehingga desain jam di Menara Jemekah ini dibuat bisa dilihat hingga radius 12 km. Warna putih angka dan jarum jam dengan latar belakang hijau membuat clock tower ini terlihat megah. Bahkan, banyak pengunjung tidak melewatkan sholat di atas ketinggian bangunan Ka'bah. Karena sholat berada di sekitar Masjidil Haram, pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram. Ada satu lagi destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi ketika berada di Mekah, yaitu Museum Al-Wahyu atau Museum Gua Hira. Museum Gua Hira merupakan salah satu tempat religi baru bagi jemaah haji untuk meningkatkan pengetahuan keislaman. Museum Al-Wahyu atau Museum Gua Hira ini terlihat di kaki Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Gunung yang terdapat Gua Hira, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril. Di depan museum terdapat taman terbuka. Di lokasi ini ada beragam toko souvenir hingga gerai makanan khas Arab dan Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah memang Saudi ini sedang menyiapkan banyak sekali tempat-tempat destinasi wisata baru. Di antaranya ada Al-Ula yang kita kenal dan Mekah. Sekarang di Mekah ada tempat wisata baru nih bagi teman-teman jamaah sekalian yang ingin berkunjung ke Mekah. Selain ibadah juga bisa datang ke Hira Culture District. Ini baru banget, terdapat tenan-tenan, ada makanan, ada resto yang lainnya, ada kafe, ada fashion, dan ada museum juga. Museum Gua Hira menampilkan grafik interaktif perjalanan Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu dari Allah melalui perantara Malaikat Jibril. Para tamu Allah disambut dengan video pengenalan Gua Hira, berikut dengan tata dena museum. Kemudian, pengunjung diajak memasuki ruangan berbentuk gua dipandu dengan tampilan layar lebar dan animasi modern. Selanjutnya, pengunjung menuju Balai Wahyu yang juga menampilkan ilustrasi 3 dimensi pada layar yang sangat lebar dengan teknologi digital. Pengunjung pun menikmati tontonan perjalanan Nabi hingga mendapatkan wahyu di dalam museum itu. Tak lupa, dinding museum menampilkan riwayat Nabi Muhammad SAW mulai dari tanggal lahir, nama orang tua, silsilah keluarga, hingga alasan Allah SWT memilih Muhammad menjadi Rasulnya. Kemudian pengunjung diajak menuju Trail to Hira Cave atau jalan setapak menuju Gua Hira. Bagian ini memperlihatkan replika Gua Hira tempat Nabi menerima wahyu. Hingga berbagai artefak sejarah pun turut ditampilkan dalam museum ini. Museum ini buka setiap hari, mulai hari Minggu sampai Sabtu, sementara untuk jam operasionalnya dibagi beberapa sesi. Tiket dijual seharga 20 rial untuk dewasa dan 10 rial untuk anak-anak. Museum yang syarat dengan pengetahuan keislaman tentu sayang Anda lewatkan jika berada di Mekah. Jeddah merupakan salah satu pintu masuk kedatangan para jemaah haji dan umrah. Letaknya yang berada di pesisir Laut Merah menjadikan Jeddah sebagai pusat perekonomian penting Arab Saudi. Kondisi ini membuat Jeddah berkembang begitu pesat. Jeddah memiliki luas 1.600 km persegi, tumbuh menjadi kota yang paling penting di kerajaan Arab Saudi, seiring dengan meningkatnya status sebagai pusat ekonomi, industri, dan perdagangan. Jika dilihat sekilas, Jeddah adalah kota ultramodern yang berkilauan, gedung-gedung tinggi berdinding kaca berjejer di jalan raya yang lebar dan sibuk. Kalau dulu di Jeddah itu hanya untuk airport transfer yang pertama kali, yang kedua udah punya mall, dan yang ketiga udah banyak museum-museum yang kita boleh visit untuk tahu tentang lebih tentang program-program di sana. Terkejut, terkejut. Ternyata Jeddah itu bukan saja tempat stop by untuk ke Mekah ataupun Madinah, tetapi sekarang sudah jadi spot satu center yang kita mungkin boleh holiday bawa anak-anak sebelum kita ke Mekah ataupun Madinah.
Meski Jeddah kini sudah berkembang menjadi kota kosmopolitan Arab Saudi, namun tidak melupakan sisi tradisionalnya yang mempertahankan kota lama yang bernama Al-Falah. Menyusuri kota lama Jeddah ini, kita bisa melihat sisa keindahan gedung tua yang terselip di keramaian pusat kota. Al-Balat mengingatkan kita pada kota kuno yang diabadikan dalam dongeng Timur Tengah. Kawasan ini benar-benar menarik untuk dijadikan target dalam daftar wisata Anda di Arab Saudi. Daerah yang sekarang sudah dijadikan kawasan sejarah Jeddah terdapat gedung tua bekas tempat tinggal para pedagang kaya Jeddah di masa lampau yang hingga kini masih berdiri. Bangunan dengan 3 hingga 5 lantai yang rata-rata berumur lebih dari 100 tahun itu berdiri berhimpitan di bawah bayangan gedung pencakar langit bergaya arsitektur modern. Sayangnya, saat ini sebagian besar ornamen kayu pada bangunan tua di kawasan ini sudah rusak. UNESCO melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan predikat kota tua Jeddah sebagai warisan budaya dunia yang harus dijaga karena keaslian arsitektur dan lingkungannya yang dapat dipertahankan. Historic Jeddah, also known as Al-Balad, a treasure trove of Saudi Arabia's rich heritage. It was founded in the 7th century. Al-Balad served as an important gateway for pilgrims traveling to Mecca. In 2014, it was recognized as a UNESCO World Heritage Site. Al-Balad is renowned for its unique architecture, featuring coral stone buildings and intricately designed wooden balconies called roshan. Di Al-Balad, wisatawan dapat membeli hampir segala macam produk, mulai dari kerajinan tangan tradisional, souvenir, dan sebagainya. Namun, bagi Anda yang kurang suka belanja, salah satu atraksi wisata yang dapat Anda nikmati adalah jalan-jalan menyusuri kota, sambil menikmati eksotisme bangunan kuno yang masih terpelihara dan tampak kokoh. Jika Anda memiliki waktu luang setengah hari, jelajahilah jalan-jalan sempit di Al-Balad. Di Al-Balad ini selain kita bisa menemukan bangunan-bangunan kuno dan tempat jual souvenir, di sini juga ada tempat membuat seni, yaitu ada seni keramik, seni membatik atau membuat kain. Nah ini seperti kita lihat, ini ada keramik Marwah Kurdistan. Sayang saat kita kesini sedang tutup, tidak beraktivitas. Arsitekturnya yang runtuh di beberapa tempat, suasana di sini benar-benar berbeda dari pusat kota modern. Pintu kayu yang lapuk dan tembok yang agak rusak justru menarik untuk difoto atau sekedar latar swafoto. Ini Pasar Balat ini, saya pertama kali ke Pasar Balat sebenarnya. Dan ketika saya masuk, keren banget. Begitu masuk ke dalam, makin keren lagi. Gitu. Jadi tertata, rapi, artistik, tidak ada kendaraan boleh masuk. Jadi hanya ada kendaraan golf ya yang boleh masuk. Walaupun belanjaannya macam-macam, tidak tersektor, cuma kita merasa nyaman aja di sini. Gitu. Dan yang paling penting juga artistik. Gitu. Walaupun jualannya baju, minyak wangi, cuman tokonya itu artistik. Gitu. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan perawatan dan restorasi bangunan sepertinya patut dapat acungan jempol. Al-Balad dengan keindahan sejarah, warna-warni seni, itu sangat menarik untuk dikunjungi, bukan?